Netizen, apa kabar Anda hari ini? Tentunya sehat selalu dan tetap semangat ya. Berjumpa lagi dengan saya Bella dalam Mev News hari ini. Ya, informasi pertama datang dari Komandan Korps Marinir, Mayor Jenderal TNI Marinir Soehartono yang memerintahkan seluruh prajurit dan keluarganya untuk wajib menggunakan masker. Hal tersebut sesuai dengan himbauan terbaru dari Organisasi Kesehatan Dunia WHO dan pemerintah untuk mengurangi risiko penyebaran virus corona. Berikut liputannya untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, dengan merebaknya wabah virus corona di Indonesia, marilah kita ikuti anjuran pemerintah untuk memakai masker sesuai rekomendasi WHO. Mari kita memakai masker untuk melindungi diri kita, keluarga kita, teman kita, dan lingkungan kita dari COVID-19. Nah, netizen, selain dari marinir, himbauan untuk menggunakan masker juga datang dari Guskamla Koarmada 1, di mana sesuai arahan Ibu Ketua Daerah Jalas Senastri Koarmada 1, Nyonya Vera Muhammad Ali, dan ditindaklanjuti oleh Ketua Cabang 5 Daerah Jalas Senastri Koarmada 1, Nyonya Penny Yayan Sofian, bersama ibu-ibu pengurus dan anggota memproduksi masker antivirus corona. Berikut videonya untuk Anda. Ya, netizen, di tengah pandemi virus corona, Korps Marinir TNI Angkatan Laut mendukung pemerintah melaksanakan program ketahanan pangan nasional. Hal tersebut dilakukan oleh Pangkalan Marinir Surabaya yang dipimpin oleh Komandan Pangkalan Marinir Surabaya, Kolonel Marinir Mauriadi. Selain dari Lanmar Surabaya, program ketahanan pangan juga dilaksanakan oleh Danmen Banpur 2 Marinir yang memimpin prajuritnya untuk mengubah lahan tidur menjadi lahan produktif. Nah, kemudian dari Batalion Polisi Militer 2 Marinir, Staf Logistik Pasmar 1 Korps Marinir, Batalion Marinir Pertahanan Pangkalan 6 Makassar, dan Batalion Kendaraan Pendarat Amfibi 2 Marinir.
Berikut liputannya untuk Anda. Lestari alamku, lestari desaku, di mana Tuhanku menitipkan aku. Nyanyi bocah-bocah di kala purnama, nyanyikan pujaan untuk Nusa. Damai saudaraku, subuhlah bumiku, ku ingat ibuku dongengkan cerita kisah tentang jaya Nusantara lama. Mata.
mungkin kita menorehkan bakti atas nama jiwa dan hati tulus ikhlas. Mumpung masih ada kesempatan buat kita mengumpulkan bekal perjalanan abadi. Ho ho ho, du 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 du. Ho 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 ho, kita pasti ingat tragedi yang memilukan. Kenapa harus mereka yang terpilih menghadap? Tentu ada hikmah yang harus kita petik. Atas nama jiwa, mari heningkan cipta. Hanya atas kehendaknya kita masih bertemu matahari. Kepada rumpun dilalang, kepada bintang gemintang, kita dapat mencoba meminjam cakatannya. Mengerti yang terbaik pagi, selamat datang di lahan Karuwisi, lahan Yumaranana Makassar. Kami sebagai penanggung jawab lahan, ini lahan cukup luas, lebih kurang 1 atau sampai 2 hektar. Nah, jadi kita manfaatkan untuk menanam tanaman demi ketahanan pangan nasional. Kita mendukung program pemerintah, apalagi sekarang kita menghadapi wabah virus corona ini, sehingga kita perlu mencari ya, untuk ketahanan pangan nasional. Di sini kita sudah membuka lahan. Pertama, kita menyemprot rumput dengan racun rumput. Kemudian diadakan pembabatan. Setelah dibabat, cangkul, kemudian adanya penanaman. Nah,
tanaman yang kita tanam di sini ada jagung, kemudian ada sayur-sayuran, sawi, kemudian bayam, kemudian ada juga tanaman singkong. Ya, ini lahannya bisa kita lihat di belakang, luas, dan tanah di sini subur. Ya. Saya sebagai penjaga lahan di sini sudah lebih kurang setahun, jadi sudah tahu ini berapa orang yang sudah menyiram, sedang menyiram, kemudian sebagian dari yang sudah dipanen itu bayam karena dia cukup. Kementerian Pertanian optimistis dapat menjaga ketahanan pangan nasional hingga akhir. Awali dengan hati bersih untuk memulai kembali. Sebuah doa jadi dasar untuk berharap. Melihat yang sederhana jadi bermakna. Mensyukuri hari yang diberikan. Dan semuanya dimulai dengan kebaikan. Allah. Let me turn these words into a song, for them to sing along to when I'm gone, for them to sing along to when I'm gone. Oh Lord, let me be the one to set them free. I will give them every part of me, put my heart where everyone can see. They can call me whatever they want, call me crazy. You can call me whatever you want, but that won't change me. I just don't care what the world says, I'm gonna make it. They can call me whatever. Ya netizen, informasi kali ini datang dari Manado, di mana kemarin dan Lantamal 8 Manado, Brigadir Jenderal TNI Marinir Donar Philip Rompas memimpin serah terima jabatan 4 kepala dinas di lingkungan Lantamal 8 Manado. Nah, di sana sudah ada rekan kami Sersan Tias yang sudah siap melaporkannya untuk Anda. Silakan Sersan Tias. Selamat pagi pemirsa setia JMTV dimanapun berada. Berjumpa lagi dengan saya Sersan Tias dari Lantamal 8 Manado. Melaporkan kegiatan hari Senin 6 April 2020 telah dilaksanakan serah terima jabatan di lingkungan Lantamal 8. Adapun jabatan yang diserah terimakan antara lain Kadis Minpes, Kadis Am, Kadis Potmar, dan Kadis Penlantamal 8 yang dipimpin langsung oleh dan Lantamal 8 Brigjen TNI Marinir Donar Philip Rompas selaku Inspektur Upacara dan bertempat di ruang serbaguna Mako Lantamal 8. Mengawali amanat ini, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat hadir pada acara serah terima jabatan Kadis Potmar, Kadis Minpes, Kadis Am, dan Kadis Ben Lantamal 8 dalam keadaan sehat. Rekan Kadis Ben adalah unsur pelaksana Lantamal 8 yang bertugas menyelenggarakan dan melaksanakan kegiatan penerangan baik dalam maupun di luar. Melaksanakan koordinasi dengan unsur penerangan TNI dan instansi terkait lainnya sesuai dengan kewenangannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi, Santi, Santi Om, Jales Keba, Jaya Mahi. Dari Bumi Nyur Melambai, Susan Fias melaporkan. Nah.
Nah netizen, demikianlah seluruh rangkaian Nevi News hari ini. Saya Bella beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.